Reaksi Erik Ten Hag jadi sorotan usai Manchester United. Timnya kena bantai Bournemouth 0-3 di Liga Inggris 2023-2024 curi perhatian. Juru taktik asal Belanda itu mengaku kesal dan kecewa dengan hasil minor dalam laga itu. Yap, pil pahit harus ditelan Man United saat menjamu Bournemouth di Stadion Old Trafford. Setan Merah, julukan Man United, kena bantai tim tamunya 0-3. Pesta gol Bournemouth di Old Trafford dimulai lewat aksi Dominic Solanke pada menit kelima. Kemudian Philip Billing di menit ke-68 dan Marco Senesi di menit ke-73. Menambah keunggulan The Cherries julukan Bournemouth di babak kedua. Man United sendiri tampak benar-benar tak berdaya dalam laga itu. Mereka tak bisa membalas satupun gol sehingga membuat Bruno Fernandes harus rela dipermalukan di kandangnya sendiri. Mendapati kekalahan telak ini, Erik ten Hag angkat bicara. Dia mengaku kecewa dengan performa yang ditunjukkan para pemainnya. Menurutnya, para pemain Man United tak tampil maksimal sejak awal laga. Saya kesal dan kecewa, ujar Erik ten Hag dikutip dari Sport People. Harapkan sesuatu yang berbeda. Sebelum pertandingan, saya berharap dapat membangun kinerja dari hasil laga melawan Chelsea. Kami mengerahkan banyak upaya di pertandingan itu, namun pergerakan dalam kotak penalti tak ada. Anda harus menjadi yang terbaik di setiap pertandingan, dimulai dengan fokus. Ketika Anda memulai seperti yang kami lakukan, Anda terbunuh. Mereka adalah lawan yang bagus, tetapi kami harus tampil lebih baik, jelas ex-pelatih Ajax Amsterdam itu. Anda memerlukan konsentrasi. Kami bisa memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan banyak lawan. Kami mampu melakukannya. Tetapi Anda harus melakukannya setiap 3 hari, pungkas sang manajer. Manchester United benar-benar babak belur dihajar Bournemouth dengan skor menyakitkan 0-3 di Old Trafford. Mirisnya Setan Merah menyerah setelah sehari sebelumnya meraih 3 penghargaan Premier League. Manajer MU Erik ten Hag menutupi kekecewaannya selepas pertandingan. Dia mengakui MU tampil buruk sejak awal laga menjamu Bournemouth. Ini sangat meresahkan, benar-benar mengecewakan, kata Ten Hag. Seperti yang dilansir dari Manchester Evening News. Tim tuan rumah sesungguhnya menatap matchday ke-16 Premier League dengan kepercayaan diri yang tinggi, sebab mereka meranjai penghargaan Premier League November 2023. MU memenangkan 3 kategori, yakni pemain terbaik Harry Maguire, manajer terbaik Erik ten Hag, dan gol terbaik Alejandro Garnacho. Ketiga penghargaan itu menjadi hambar karena Manchester United justru tampil buruk di hadapan Bournemouth. Ten Hag seakan tak menyangka anak asuhnya tak berdaya saat bermain di kandang sendiri. Kekalahan telak 0-3 di Old Trafford menjadi catatan terburuk bagi MU. Skuad kaum mencatat, Setan Merah untuk pertama kalinya kalah saat menjamu Bournemouth. Usai laga, bahkan bekas kapten Manchester United Troy Keane memilih 10 pemain yang layak dibuang oleh mantan klubnya. Kondisi Manchester United pada musim 2023-2024 jelas dan tidak baik-baik saja. Mereka terpincang-pincang dalam menjalani semua kompetisi. Di Liga Inggris, United menempati peringkat ke-6 klasemen usai menjalani 16 pertandingan. Revolusi besar-besaran dianggap perlu dilakukan oleh klub guna memperbaiki performa. Maka dari itu, Roy Keane meminta kepada Erik ten Hag agar membuang 10 pemain Manchester United. Dia menyebut Victor Lindelof, Harry Maguire, Rafael Varane, Diogo Dalot, Jordi Evans, Sofyan Amrabat, Christian Eriksen, Anthony Martial, dan Jadon Sancho. Keane menilai, ada juga 4 pemain Manchester United lain yang tampil buruk tapi masih termaafkan. Mereka adalah Andre Onana, Lucas Daou, Aaron Wan-Bissaka, serta Scott McTominay.
Lalu bagaimana dengan Marcus Rashford? Saya tak yakin tentang Marcus. Dia pemain bertalenta. Tapi jika Anda tak mau bekerja keras dan dia sering mengalami penurunan, yang ada adalah pembicaraan tentang kepercayaan dirinya. Hal-hal di luar lapangan, kata Kim seperti yang dikutip dari Manchester Evening News. Not in this century. Don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory. Musim ini memang tak berjalan baik bagi Rashford. Sang Bomber baru bisa menyumbang 2 gol dari total 19 pertandingan. Padahal Rashford merupakan top scorer Man United musim lalu berkat gelontoran 30 golnya. Legenda Manchester United yang juga mantan penyerang, Mark Hughes, kemudian memberikan analisanya terkait performa Marcus Rashford. Menurut Mark Hughes, Marcus Rashford pantas kering gol. Soalnya dia menyebut Marcus Rashford sebagai penyerang terburuk kalau dalam posisi tidak memegang bola. Rashford dinilai miskin kreativitas saat bergerak tanpa bola. Padahal hal seperti itu dibutuhkan seorang striker agar bisa mudah mencetak gol. Alhasil Marcus Rashford hanya mencetak 2 gol dari 19 pertandingan bersama MU. Ini pula yang membuat Ten Hag hilang kesabaran sehingga mulai menempatkannya di bangku cadangan. Rashford itu talenta luar biasa dan salah satu yang terbaik di Liga Inggris kalau berkaitan dengan duel 1-1, tapi tanpa bola. Dia mungkin salah satu yang terburuk. Dia harus membenahi ini, kata Hughes seperti dikutip dari Metro. Selain bergerakan tanpa bola, Marcus Rashford juga disebut Hughes harus berperan dalam pertahanan MU. Saya percaya dia sudah mencoba semuanya, tapi saya pikir Rashford sudah terjebak dalam mindset musim lalu. Dia tak terlihat bahagia. Dia mungkin mengalami banyak masalah di luar pertandingan. Mungkin harus kembali fokus ke perannya saat disuruh main untuk MU, kata Hughes. Hughes juga menyoroti permainan MU secara keseluruhan. Menurut Hughes, MU terlihat kurang gesit saat mengejar bola. Gimana Football Lovers? Aduh, setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kalau kamu ngetes akhirnya football ya, ketemu sama aku lagi. Bye-bye.